Komisi 3 DPRD Kota Kendari memastikan persiapan sekolah untuk pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Ketua dan anggota Komisi 3 DPRD Kota Kendari mendatangi SMP Negeri 1 Kendari yang tengah melaksanakan ujian semester Rabu pagi. Kunjungan anggota dewan ini untuk memastikan dan melihat langsung penerapan protokol kesehatan persiapan pembelajaran tatap muka Juli mendatang. Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Kendari LM Rajab Jinik, sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka akan dihentikan dan ditegur. Ini memang yang hari ini kita turun ke lapangan untuk memastikan tentang protokol kesehatan tadi. Jaga jaraknya tadi, cuci tangannya tadi, dengan di dalam kelas itu. Kalau seandainya ditemukan, bagaimana ya? Ya, kita tidak segan-segan. Yang pertama kita menyarankan untuk memperbaiki. Kalau tidak, kita tutup sementara. Kita tutup sementara, kita sarankan untuk diperbaiki protokol kesehatannya. Pemerintah Kota Kendari diminta memberikan sanksi pada sekolah yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari Kendari, Mutarudin, E-News memberitakan.